Dalam video kali ini, saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara merubah nama menu di restoran GoFood. Teman-teman langsung saja buka aplikasi GoBiz, dan kemudian setelah kita buka aplikasi GoBiz, pastikan teman-teman sudah login ke akun GoFood kalian di GoBiz ya. Kita tunggu sampai terbuka. Jika sudah terbuka seperti ini, untuk merubah nama menu, kita klik lainnya di pojok kanan bawah di sebelah sini. Dan kemudian setelah kita klik lainnya, teman-teman klik menu di sebelah sini. Dan kemudian setelah kita klik menu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman pilih restoran kalian, misalkan bubur ayam Teolet Cirende. Dan kemudian di sini teman-teman pilih kategori dan menu. Dan kemudian setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman pilih kategori yang menunya ingin kita ubah, misalkan bubur ayam TSM. Nah, di sini teman-teman cari menu mana yang ingin kita ubah, misalkan menu yang ini yang bubur. Kita klik saja menu ini, dan kemudian setelah kita klik, maka akan muncul seperti ini. Di sini, pada nama, teman-teman langsung saja tuliskan nama menu baru sesuai keinginan kalian. Misalkan nih, saya ingin merubah menjadi bubur ayam satu porsi. Jika nama menu sudah sesuai keinginan kalian, jangan lupa teman-teman klik tombol simpan di bawah sini untuk menyimpan perubahannya. Dan kemudian di sini, teman-teman klik lagi menu simpan. Dan kemudian setelah kita klik tombol simpan, kita tunggu sampai berhasil. Setelah berhasil, maka otomatis berubah menjadi seperti ini. Nah, ini berarti nama menu ini akan otomatis muncul pada aplikasi GoFood Customer. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.